Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mas Bro Teknik dimanapun sahabat Mas Bro Teknik berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Mas Bro Teknik kedatangan sebuah mesin cuci dengan merek Sharp dengan kerusakan untuk pencucinya bersuara keras atau gludak-gludak, dan yang mempunyai mesin cuci ini meminta kepada Mas Bro Teknik untuk memperbaiki. Mari kita mulai untuk memperbaiki mesin cuci tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah persiapan untuk kunci-kunci, karena ini berhubungan dengan gearbox. Ya, kita buka untuk bagian samping atau belakang, ya. Kemudian kita cek apakah kondisi dari gearbox ini sudah kocak. Ya, ini kita perhatikan untuk kondisinya memang sudah ada oblak, ya. Kemudian langkah kedua, ya, kita buka bagian atas tutup dari bagian pencuci, ya, kita buka dengan menggunakan kunci shock, ya, dengan model yang pendek ini supaya bisa masuk ke areal yang sempit. Lalu kita lepas untuk plat ring, ya. Setelah kita lepas, ya, kemudian kita buka untuk bautnya. Setelah baut tadi terbuka, baru kita bisa lepas untuk gearbox, ya, dengan area sempit, ya, hati-hati. Kemudian setelah gearbox ini bisa kita lepas, ya, kita periksa, ya, kondisi mana yang oblak, ya. Ternyata di bagian ini juga kotor sekali, kita untuk bersihkan untuk mengetahui, ya. Kemudian kita putar. Putaran ini ternyata dengan memutar menggunakan tangan saja sudah kelihatan kasar. Kita coba semprot, ya, untuk membantu melepas natnya, daripada as ini. Kita gunakan spray. Ini bisa kita buka, ya, untuk memastikan betul-betul kondisi daripada gearboxnya itu sendiri. Ya, cara membukanya, ya, ini kita gunakan kayu untuk mengetok supaya tidak rusak untuk ulir dari as ini, ya. Kita ketok sampai bisa lepas. Ini sudah lepas, ya. Kita tarik saja. Nah, ini terlihat bagian ini, ya, bagian yang sudah tadi saya sampaikan di awal, ya. Ini sudah pada membesar, ya, lubangnya, kemudian sudah tidak menggigit, ya, terhadap asnya, sehingga kadang berputar, ya, kemudian kadang kasar tadi. Kemudian kita lakukan untuk penggantian yang baru, ya. Cara pemasangannya sama, masuk ke bagian areal sempit, hati-hati. Kemudian kita pastikan masuk ke lubang, kemudian tahan dulu, ya. Kita baut dari atas sambil kita tahan dari bawah, lalu pasang ringnya untuk penahan. Kemudian setelah pasang ring, kita kencangkan dulu untuk gearbox yang menggunakan obeng panjang yang dari belakang. Setelah terpasang dengan menggunakan obeng panjang, ya, kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci T atau shock T tadi. Kemudian pasang bel untuk motor mesin cuci. Alhamdulillah, ya, kita tes mesin cuci, ya, kembali berputar dengan suara yang halus, ya. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Jadi saat
kasar, ya kita harus segera ganti. Kemudian kita pasang tutup kembali. Mesin cuci ini sudah selesai kita perbaiki. Terima kasih buat sahabat Mas Bro Teknik yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.